أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sidang jemaah. Para tetamu Allah yang dirahmati dan diberkati, mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sentiasa berkekalan dalam hati kita sehinggalah ke usia kita ataupun nyawa kita yang terakhir insya-Allah. Mudah-mudahan juga kita mengambil kesempatan yang ada ini untuk sama-sama kita tengok diri kita, sama-sama kita belek diri kita dan sama-sama dan kemudiannya kita bersama-sama mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan darinya memberikan kepada kita kehidupan, nyawa lagi, memberikan kepada kita kesihatan, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kelapangan untuk sama-sama kita hadir ke rumahnya ini. Ya mana mudah-mudahan setiap langkah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu daripada saham-saham yang boleh kita claim, kita tuntut nanti di akhirat. Dan jangan lupakan juga tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah nanti Allah, sama-sama kita berniat intikaf, mudah-mudahan duduk kita, baring kita, tidur kita selama mana kita dalam keadaan berwuduk di rumahnya ini, mudah-mudahan juga sentiasa menjadi bekalan pahala untuk kita insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita sambung lagi perbincangan kita tentang kerja-kerja solat, amalan-amalan solat yang dikarang oleh Sheikh Daud Abdullah bin Al-Fattani, Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullah, yang mana mengarang seorang ulama Nusantara, mengarang satu kitab yang diberi nama Muniyatul Musalli ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebutkan sebagai idaman orang-orang yang solat. Yang mana kita telah pun masuk baru ni kita bincang, saya sebutkan, saya ceritakan tentang kesempurnaan solat. Yang mana pada hari ini kita sambung lagi ke bab yang seterusnya iaitu pelbagai kebajikan pada perbuatan solat dan zikirnya. Penulis rahimahullah menyatakan kepada kita dan sayugianya, bagi orang yang solat itu mengetahui akan ia hendak perbuat itu dan kadarnya supaya syukurlah ia akan Allah Subhanahu wa taala atas barang yang diberi taufik akan dia, maka bahawasanya solat itu hanya sahaja telah menghimpunkan padanya beberapa bagai daripada segala kebajikan daripada af'al ataupun perbuatan solat kita dan juga azkar, zikir lidah kita. Yang mana disebutkan di sini, kita nak solat itu maknanya kita tahu apa yang kita nak buat. Macam kita nak makan, kita pun tahu apa yang kita nak makan, macam mana nak makan dan sebagainya. Begitulah hal-hal lain, nak main bola ke, main badminton ke, main pingpong dan sebagainya, mestilah kita tahu ataupun sedikit arif tentang apa yang kita nak buat untuk kita dapat keseronokan, untuk kita dapat kekhusyukan dalam apa jua yang kita nak buat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, apabila berdiri hamba kepada solat dan berkata ia Allahu akbar, maka hendaklah ia muqaranah, memasukkan, menyertakan niatnya yang dimuktabarkan pada syarat. Iaitu apa yang telah syarat yang kita bincang sebelum ini, bagaimana lafaz niat tersebut, usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala ataupun dan sebagainya,
Dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ia berdiri berkhidmat kepadanya. Yang mana seraya kita angkat takbir itu Allahu Akbar, kita sebut Allah Maha Besar. Sebab itulah kita tak digalakkan untuk sebut perkataan-perkataan lain, Allahu A'zam ke, Allah Arham ke dan sebagainya. Kita tak digalakkan. Kita digalakkan untuk gunakan Allahu Akbar, iaitu Allah Maha Besar, yang mana dengan kita angkat takbir itu maka masukkanlah dalam hati kita begitu besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bumi ini, ciptakan kita, ciptakan isteri kita, ciptakan anak-anak kita dan sebagainya. Ini antara cara untuk dapatkan kekhusyukan dalam solat itu. Maka maknanya Allahu Akbar itu terlebih a'zam, terlebih besar dan ajal mulia. Maka hendaklah benar hatinya. Kemudian bila kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu, kemudian kita benarkan perkara tersebut. Ya, memang betul kuasa Allah, Allah itu memang hebat kuasanya, memang tak dapat nafikan lagi. Demikian pula firman Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui hamba-Ku bahawa Aku yang terlebih besar daripada tiap-tiap sesuatu dan sanya ia telah berhadap atasku. Saya tak jumpa ini daripada surah mana, tapi inilah yang diterjemahkan oleh penulis rahimahullah. Kemudian yang kedua, apabila mengangkatkan dua tangannya kepada kedua telinganya, mengisyaratkan ia melepaskan daripada tiap-tiap makbud yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakalanya apabila kita angkat tangan kita melafazkan Allahu Akbar, kita angkat tangan tersebut, maka nak tunjukkan kepada kita bahawa kita hanya sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita tak menyembah manusia. Kalau kita ada masalah, kita rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rujuk kepada manusia. Kita tak rujuk kepada Facebook. Kita tak rujuk kepada Twitter dan sebagainya. Kerana rujukan kita kepada manusia, kepada teknologi dan sebagainya akan lebih lagi menambahkan masalah. Tetapi kalau kita rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan kita ini betul-betul menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah tempat aku memohon perlindungan, pertolongan. Kemudian apabila membaca yang ketiganya, subhanakallah, maha suci Allah daripada tiap-tiap kejahatan dan kekurangan, bahawasanya ia yang mempunyai bagi segala puji, wa tabarakasmuka, maha suci ia dan berkat pada yang menyebutkan namanya akan pekerjaan yang dikerjanya, wa ta'ala jadduka, maha tinggi qadar Engkau ya Tuhanku dan maha besar Engkau, la ilaha ghairuka, tiada yang menjadikan dan yang memberi rezeki yang disembah yang lain daripada Engkau, tiada yang dahulu dan demikian. Ini antara salah satu daripada bacaan doa iftitah, yang mana antaranya lah biasa kita baca Allahu Akbar kabira, inna salati wa nusuki dan sebagainya. Yang mana bila kita sebut setiap lafaz tersebut dalam doa iftitah itu, hendaklah kita berfikir dengan maksudnya. Ini untuk cara untuk mendapatkan solat yang sempurna, untuk kita faham apa yang kita buat dalam solat sebenarnya. Sekarang setiap apa yang af'al, perbuatan solat itu, setiap apa azkar, zikir dalam solat itu, merupakan semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, apabila membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, aku pohon di Kau bahawa Engkau lindungkan dan Engkau pelihara akan daku daripada fitnah syaitan yang kena rejam, yakni kena kutuk, iaitu sunat untuk kita mulakan solat kita dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim dalam keadaan sir, bukan dalam keadaan kuat jah. Kemudian yang kelima, dan apabila dibacanya bismillahirrahmanirrahim,
Aku minta tolong dengan nama Engkau pada tiap-tiap sesuatu pekerjaanku, ialah yang mempunyai lemah lembut, iaitu Ar-Rahman, lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk, iaitu Ar-Rahim, dengan memberi rezeki lagi kasih sayang akan segala hambanya yang mukminin. Ini manakalanya, sebab ada ulama mengatakan bahawa Ar-Rahman itu Maha Pemurah Allah kepada sekalian hambanya, tak kiralah orang Muslim, bukan Muslim. Maknanya makhluk dia. Tetapi bila sebut Ar-Rahim, hanya khas untuk Muslim sahaja, iaitu akan digunakan, diambil ataupun dimanfaatkan Ar-Rahim ini semasa berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, semasa kita dihisab nanti. Dan apabila membaca Fatihah hingga akhirnya, segala puji bagi Allah Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan dan orang yang dustakan, iaitu Yahudi dan Nasrani, tetapi dijadikan daku di atas jalan Anbiya dan Syuhada dan Siddiqin. Maknanya dalam setiap zikir kita, bermula dengan A'udzubillah minasyaitanirrajim, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, nak menyatakan bahawa bagaimana kita ini sebagai seorang hamba, tetap akan jadi hamba, tak akan jadi Tuhan sekalipun selama-lamanya. Maka kita tetap kena juga bermohon, walaupun macam mana tinggi pangkat kita sekalipun, tuan-tuan, puan-puan, sedang jemaah mati Allah, kita tetap juga kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita. Sebab itulah solat ini wajib kepada setiap Muslim yang berakal, yang cukup dengan syarat-syaratnya pada setiap hari. Manakalanya kalau kita tengok dia tak solat, maknanya mungkin dia hilang akalnya pada hari tersebut. Mungkinlah, wallah ta'ala alam, kita diajar untuk sentiasa husnuzan, bersangka baik dengan orang. Tak perlulah kita nak fikir su'uzan dia tu. Itu sebenarnya memberatkan kepala kita je, sebab nak fikir baik kita husnuzan saja. Bila husnuzan, sangka baik dengan orang, secara automatik kita tak perlu fikir dah pasal dia. Itu su'uzan ni, sampai malam nak tidur pun kita fikir, alamak, dia ni duk fikir su'uzan kat orang dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, seterusnya selepas bacaan Fatihah, maka apabila engkau rukuk, maka fikir dalam diri engkau, maka seolah-olah engkau berkata, wahai Tuhanku, bahawasanya aku merendahkan diriku antara hadapanmu, dan aku datang dengan diriku yang asi, yang derhaka, ini kepadamu, dan mengikut diriku yang banyak jenayah bagi uzmah engkau, iaitu uzmah ini kebesaran Allah. Mudah-mudahan engkau ampuni akan daku. Dan dibacanya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Tuhanku, akan merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim dan maula yang karim. Mana katanya apabila kita rokok, mula-mula dengan rokok dulu. Dengan rokok ini, maka nak tunjukkan kepada kita bahawa mulia macam mana sekalipun, kalau tadi dalam Fatihah tadi zikir, tapi dalam af'al, mulia macam mana kita sekalipun, pangkat apa kita miliki sekalipun, nak tak nak kita mestilah tundukkan kepala kita sama rata dengan belakang kita, sama rata dengan, minta maaf, dengan punggung kita. Yang mana kita sebutkan sebelum ini, kesempurnaan rokok itu dengan menjadikan seperti dalam bentuk L, iaitu sama kepala, belakang dan punggung, kecuali bagi mereka yang tak mampu, sakit pinggang ke sakit belakang dan sebagainya, dimaafkan, tak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan, takut jadi C pula tu, kira hebatlah. Jadi V ke, kira memang hebatlah. Iaitu bila rokok, tangan mestilah lurus, dia tak boleh bengkok tangan tu, siku tu, bengkok siku itu maknanya dia agak terlebih sedikit rokok dia. Wallahu ta'ala alam lah, dia belajar ke dan sebagainya, wallahu ta'ala, ataupun dia tengok orang dan sebagainya.
Kemudian baca Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdih, iaitu Maha Suci Tuhanku, aku merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim, yang besar, mulia dan Maula yang karim. Kemudian selepas rokok dengan kerja iktidal pula, iaitu dengan engkau angkatkan kepalamu kepada iktidal dan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, telah mengampuni Allah Ta'ala bagi orang yang mengesakan dia dan mengerjakan taat akan dia. Kemudian mengucapkan lagi Rabbana lakal hamd, Tuhan kami bagimu segala kepujian kerana engkau yang memberikan taufik akan kami bagi ini. Maknanya kata ini ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau dari segi ada kisah kelakar lah bagi mereka yang orang kata apa, yang kurang ataupun jahil dan solat ini, suami dia nama Amin, isteri dia nama Hamidah. Ini kalau yang membaca internet akan dengar lah, memang dah biasalah cerita ni, WhatsApp dan sebagainya. Sekarang ni teknologi ni cepat sangat, ya, sebab itulah biasanya kalau modal-modal penceramah dia pakai tu, biasa kita rasa dah baca dah, ambil internet tu, cedok internet dan sebagainya. Tak apa, kita kalau boleh sebagai manfaat ataupun sebagai kata jenaka, kok-kok ada yang dah tutup mata kena sebagai tak dengar dah speaker masjid ni. Yang mana suami dia nama Amin. Suami jadi imam, isteri jadi makmum. Kemudian bila suami baca waladdallin, isteri tak sanggup nak panggil Amin, sebab itu nama suami dia. Lalu dia sebutlah abang. Kemudian lepas intidal, Sami Allahu liman hamidah, dia pun jawab, ya saya. Sebab nama isinya Hamidah. Itulah bagaimana pentingnya ilmu dalam solat ini. Kadang-kadang orang kata apa, nampak je mudah, tapi sebenarnya untuk roh penghayatan. Sama juga selalu saya sebut, saya ini orang kata apa, mendidik. Kita pun sedang dididik dan sekarang ini mendidik mereka yang diberikan Allah hidayah, maknanya dalam usia kita ni, tapi Allah bagi hidayah kepada mereka. Seperti kain putih ini, payah sikit lah nak kain putih ni kita nak coretkan dengan color apa ni, payah sikit lah. Mana mereka selalu bertanya, ustaz, kenapa saya tengok orang Islam solat tapi lepas tu buat maksiat je, tak ada beza pun dengan mereka yang tak solat. Itu sebab tu kita kata, kita tengok ramai yang solat, memang tak dapat nafikan. Yang tak solat pun ramai. Yang biasanya yang tak solat kata, kenapa aku nak solat? Sebab orang yang solat itu pun sama macam aku je, buat maksiat dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya yang solat itu dapat jugalah anugerah Allah, dapat jugalah Allah tengok dia dan sebagainya. Kalau yang tak solat itu memang confirm lagi lah tinggi maksiatnya. Itu nak katakan kepada kita bahawa bagaimana pentingnya solat, dan juga yang penting sekali penghayatan terhadap solat itu. Bermula daripada niat, bermula daripada wuduk lagi, bermula daripada sebelum wuduk lagi, maknanya kita dah bersedia. Yang mana bagi mereka yang duduk dalam masjid, Tok Bilal tak datang masjid lagi pun, dia dah sampai kat masjid, dia tunggu solat itu, itulah yang paling beruntung. Tapi bagi mereka yang duduk rumah dekat masjid dah, tunggu Tok Bilal komat ataupun tunggu Tok Imam nak rakaat terakhir itu, baru datang masjid. Itu Allah Ta'ala alam lah. Tepuk dada, tanya iman masing-masing lah. Mudah-mudahan yang penting solat kita itu boleh menjadikan kepada kita dinding, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Yang mana tuan-tuan biasa dengar, kalau orang lelaki biasa dengar lah, tapi tak tahulah kok-kok masa Tok Khatib sebut tu tengah seronok duduk mimpi ke dan sebagainya. Wallahu Ta'ala alam lah. Inna solata tanhanil fahsyai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tak dengar lagi,
tiba Tok Imam sebut aqimus solah. Oh, tiba dengar. Oh, aqimus solah dah. Ha. Itulah bagaimana solat ini kalau betul dengan penghayatan dia, pengamalan dia dan sebagainya, maka insya-Allah boleh negara kita aman damai insya-Allah. Kemudian sambung lagi selepas i'tidal, kerja solat kita adalah selepas itu adalah sujud. Kemudian maka engkau sujud, maknanya aku cenderungkan diriku dengan dalil dan menyerahkan diriku kepadamu. Engkau yang mempunyai karam, kemurahan dan juga keampunan. Ha, sama juga macam rokok tadi. Rokok tadi kalau orang yang tu boleh kira lagi lah, tapi bila sujud itu yang paling menghinakan sekali, sebab kepala berada di bawah sekali, belakang kita pun tinggi lagi dari kepala. Ha, nak katanya kita ni adalah seorang hamba yang hina. Yang muliakan kita hanyalah dengan solat sahaja. Sebab itu biasa kita dengar dalam nasyid ke dan sebagainya, Allah Ta'ala, tak cukup kalau masa hidup tak pernah cecah dahi ke sejadah, tak cukup dengan 4 kali takbir semasa solat jenazah itu untuk qada balik solat yang tak pernah kita buat. Walau macam mana ramai sekalipun, contohnya meninggalnya waktu solat Jumaat, itu memang rezekilah. Memang siapa-siapa pun akan jealous lah. Meninggal hari Jumaat, pagi Jumaat, nak usaha juga untuk uruskan biar dapat orang solat Jumaat itu selepas solat Jumaat, solat jenazah dia. Memang kita pun kalau jadi macam tu, kita akan usahakan untuk solat lepas Jumaat itu untuk dapat ramaikan jemaah. Yang mana bila ramainya jemaah solat jenazah, maknanya banyaklah doa sampai kepadanya insya-Allah. Tapi kalaulah dia tu tak pernah, arwah itu tak pernah cecah dahi ke sejadah, ramai mana pun belum tentu mampu untuk menyelamatkannya. Jadi gunakanlah masa hidup kita ini yang Allah bagi kita ini, yang mana Allah sebut walikulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu, setiap insan itu ada masa dia masing-masing, yang mana apabila datangnya masa tersebut, dia tak akan mampu untuk melewatkannya walaupun sesaat. Dia tak akan mampu untuk mengawalkannya walaupun juga sesaat. Tiba-tiba kita rasa, dah ready betul ni. Ya Allah, cepatkanlah matiku, ya Allah. Cepatkanlah matiku, ya Allah. Tiba-tibanya Allah cepatkan, masa tu pula kita pula tak sedia. Maklumlah duk tunggu, tak mati lagi ni, tak mati dengan, tak apalah, buat benda lain dululah. Tiba-tiba masa tu, walaiyazubillah lah, minta jauh. Jadi saya sebut, masa Allah bagi nyawa ini, maka gunakanlah. Terutamanya untuk kita rapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat, yang mana mudah-mudahan solat yang kita kerjakan selama ini, kalau umur saya 30 tahun, 30 tahun tolak dengan umur budak-budak 12 tahun, maknanya 18 tahun, mudah-mudahan Allah terima solat itu. Itu insya-Allah. Kemudian bila dah sujud, menghinakan diri dalam keadaan itu, rendahkan kepala daripada belakang, bangun daripada sujud tersebut, duduk antara dua sujud dengan mengucapkan Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa ini sebenarnya sudah mencukupi. Kalau selepas solat pun kita tak nak doa apa pun, tak tahu Rabbana atina, doa yang ni pun tak apa dah. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni, sebab dia sudah pun mencakupi kehidupan kita. Yang mana maknanya, ya Allah, ampunilah daku, hai Tuhanku, akan kesalahanku. Pertama, dosa kita. Yang kedua, dan kasihani olehmu akan hambamu yang khati'ah, yang bersalah. Kemudian, berikan rezeki olehmu akan daku, iaitu kita diberikan rezeki. Tadi dosa, kemudian berikan rezeki. Dan jabarkan daifku, iaitu tutup daif kita, tutup aib kita.
dan kemudian tunjuki akan daku jalan yang sebenarnya. Maknanya kita minta kepada Allah jalan yang betul, dan afiat akan daku kesihatan kita, dan juga maafkan daripada aku. Itu cukup mencakupi kehidupan kita, yang mana kalau kita teliti doa ini, kalau kita masa solat kita teliti, kita kaji doa ini, kita apa perhalusi maksud-maksudnya, maka insya-Allah solat kita boleh jadi solat yang menangis sebab doa seperti ini. Kemudian yang ke-11, apabila engkau duduk tasyahud dan membaca tahiyat, maka engkau baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kekal kerajaan selama-lamanya itu bagi Allah yang mempunyai solat yang 5 waktu, tiada sayugianya bahawa disolatkan melainkan baginya, ataupun hanya solat itu untuknya, untuk Allah sahaja. Sejahtera atasmu ya Rasulullah, seperti engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau dan engkau nasihat bagi umat engkau, warahmatullah dan rahmat Allah, dan juga ridwan keredaan Allah bagimu wajib, dan berkat atasmu dan atas ahlimu, yakni segala isi rumahmu, isi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun Allah atas kami dan atas segala orang yang dahulu daripada nabiyyin dan siddiqin dan orang-orang yang berjalan akan jalan mereka itu hingga hari kiamat. Tiada ma'bud, tiada yang disembah dalam langit dan bumi yang lainnya melainkan Tuhan yang wahdaniyah, yang esa, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan pesuruhnya. Ialah khatim an-nabiyyin, penduduk segala nabi, dan juga mursalin dan safiyah rabbil alamin, dan pilihan daripada segala makhluk. Itu daripada tahiyat kita juga merupakan doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima doa kita. Yang mana kalau solat kita itu tak dapat khusyukan yang betul-betul khusyuk dan sebagainya, bagaimana untuk kita sebut assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, selamat ke atasku, ampun ke atas kami, dan juga ke atas hamba-hamba yang soleh. Dalam pertemuan sebelum ini saya sebut bagaimana ada satu artikel sebut bagaimana kalau kita solat tak khusyuk, tak dapat nak elak kita daripada maksiat, kita boleh masuk dalam kalangan orang-orang yang soleh. Maksudnya kita kaji dengan solat kita, kalau dengan solat kita itu mampu untuk halang kita daripada buat maksiat, maksudnya kita sudah pun boleh kita golongkan diri kita daripada orang-orang yang soleh. Tapi jangan pula lah kita sebut, oh aku ni orang soleh, tak payah sebutlah. Maknanya kita saja dengan diri kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tapi kalau nama dia soleh, tak ada masalah lah. Saya soleh sebab nama dia soleh, dah memang soleh lah. Mudah-mudahan nama dia soleh itu juga perangainya, akhlaknya juga soleh, insyaAllah. Kemudian yang nak terakhir, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Yang mana contohnya tayat akhir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu, kerja selawat ini kalau tak mampu nak baca panjang, cukuplah baca Allahumma salli ala Muhammad. Yang mana sunat untuk kita sambungkan seterusnya itu, yang panjang lagi itu sunat itu semua. Tapi yang rukunnya adalah dengan selawat. Kemudian meminta doa bagi dirimu dan bagi segala mukmin-mukminat, iaitu sebelum bagi salam. Macam sebelum ini, pertemuan sebelum ini saya sebutkan bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal
muakhir wa anta tawwabur rahim. Merupakan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda sentiasa membaca sebelum bagi salam yang pertama. Mana kemudian yang terakhir yang ke-14, memberi salam pada pihak kananmu dan kirimu sekurang-kurangnya assalamualaikum. Hai segala saudaraku, kamu sejahtera daripada kejahatanku dan khianatku apabila keluarku daripada masjid. Itulah 14 perkara dalam kerja solat kita, yang mana sekiranya kita perhalusi, kita teliti, kita tadabbur, kita tafakkur maksud-maksud af'al, perbuatan, maksud-maksud azkar, zikir yang kita lakukan, yang mana dengan demikian merupakan salah satu cara untuk kita dapatkan solat yang khusyuk, yang mana solat yang berkualiti. Solat ini tak pentingkan kuantiti. Ibadah kita tak pentingkan kuantiti, ibadah kita pentingkan kualiti ataupun istiqamah. Bagaimana kalau orang tu solat 20 rakaat tak berhenti, tapi lebih baik orang solat 2 rakaat tapi memahami apa yang dia solat. Sama jugalah kalau yang baca Quran banyak muka baca, baca satu hari 7 juzuk. Ada seorang hamba Allah tu satu hari satu muka je boleh baca, tapi satu muka dia baca itu satu muka dengan dia kaji satu ayat satu ayat tu, satu huruf satu huruf tu, apa masuk sini dan masuk sini, apa hukum tajwid kat sini dan sebagainya. Itu masing-masing peringkat masing-masing. Yang penting adalah istiqamah. Kalau hari ini boleh baca satu juzuk, esoknya mesti boleh baca satu juzuk ataupun lebih. Kalau kurang itu, kalau sakit dimaafkan, tapi kalau kurang itu maksudnya mungkin ada niat lain dan sebagainya. Sama jugalah macam solat sunat terawih. Malam pertama ramai, masjid penuh, untuk imam pun tak dapat nak masuk. Untuk imam lain kali solat tepi jalan je lah, tak apalah. Untuk imam nombor 2 lah, bukan untuk imam yang bertugas tu, untuk imam yang lain datang tu, tak apalah, solat tepi jalan lah. Malam kedua boleh masuk sikit, sampai ke nak raya untuk imam dengan untuk imam je, 2 orang kat belakang. Itu maknanya kita yang penting adalah kualiti. Kuantiti dalam ibadah kita tak apa, tak ada masalah. Yang pentingnya kualiti. Kalau kita puasa sunat banyak mana sekalipun, tapi puasa tersebut tak mampu nak halang kita daripada maksiat, maksudnya ada sedikit masalah dengan puasa. Sama juga dengan solat kita dan sebagainya. Jadi itulah sedikit peringatan untuk diri saya terutamanya, dan juga untuk tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan pengisian ini bermanfaat. Sekurang-kurangnya bolehlah menjadi pengisi nak tunggu Isyak ini. Maklumlah biasanya selepas maghrib ni masing-masing menunggu bilakah waktu Isyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala solat kita yang kita lakukan selama ini diberikan ataupun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini juga diberikan istiqamah ataupun berterusan, berkekalan. Macam mana kita ada, dan juga mungkin Allah beri kekuatan untuk lebih baik lagi. Jangan sekali-kali putus asa dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mereka yang berputus asa dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini sebab solat bukan main banyak lagi, kuantiti dia banyak. Solat tahajud 20 rakaat setiap malam, tapi bilalah Allah nak nikahkan aku, tak ni jumpa-jumpa jodoh juga, ada sebut yang tu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati, sentiasa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui segala amalan kita, dan mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan dalam solat kita itu kita boleh praktikkan di luar solat kita, insya-Allah. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang baik itu datang dari saya yang tidak ada lemah ini. Ampun dan maaf atas segala dan salah dan silap. InsyaAllah ada rezeki, ada peluang, kita baca lagi kitab Munitul Musallin, insyaAllah. Allah Ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.